Hai Bina Family, nama aku Tara, aku fisioterapi anak di RSIA Bina Medica. Pamitan adalah salah satu latihan pertama bayi untuk bangun dan tengkurap. Manfaat pamitan yang pertama yaitu mengembangkan otot-otot inti leher, bahu, dan punggung pada bayi. Yang kedua adalah untuk mencegah keterlambatan motorik kasar. Yang ketiga adalah untuk memperkuat otot-otot bahu agar anak bisa merangkak dan duduk dengan sendirinya. Bisa dilakukan di rumah dengan durasi 3 menit dalam sehari, bisa dilakukan 2-3 kali sehari. Seiring bertambahnya usia pada anak, pamitan bisa dilakukan 20-30 menit dalam sehari. Biasanya ini dapat dicapai saat bayi berusia 4 bulan. Dilakukan di tempat yang datar seperti di atas matras dan juga di atas playmat. Jadi manfaat tummy time itu sangat banyak sekali loh Bunda. Salah satunya adalah untuk mencegah keterlambatan motorik kasar pada bayi. Selain itu, tummy time juga bisa dilakukan di rumah bersama dengan orang tua sambil mengajak anak untuk bermain. Jadi jangan lupa untuk tummy time di rumah ya.